We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Joko Suprapto dan Ibu Siti Aminah almarhumah, orang tua terkasih dari calon mempelai wanita Adinda Hani Pratiwi, ahli madya keperawatan. Yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada keluarga dari Bapak Kuri dan juga Ibunda Ibu Sri Sudarni, orang tua terkasih, orang tua tercinta dari calon mempelai pria Ananda Indra Eri Saputra, ahli madya. Yang kami hormati para saksi, sesepuh, pinisepuh dari kedua keluarga. Yang berbahagia seluruh keluarga serta tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang terkhusus kedua calon mempelai. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Tadi kita saksikan bersama calon mempelai pria hadir didampingi oleh kedua orang tua, membawa berbagai macam bingkisan cantik dari calon mempelai pria yang tentunya dipersembahkan untuk kekasih tercinta calon mempelai wanita. Untuk itu marilah kita saksikan bersama prosesi penyerahan dan juga penerimaan hantaran dan mahar yang pagi hari ini akan dilaksanakan oleh kedua ibunda dari calon mempelai. Bismillahirrahmanirrahim, diserahkan hantaran seserahan ini dari keluarga calon mempelai pria untuk keluarga calon mempelai wanita. Semoga hantaran tanda kasih senantiasa menjadi perekat hubungan dari kedua keluarga dan silaturahmi senantiasa terjaga. Hantaran diterima oleh keluarga calon mempelai wanita, insya Allah diterima dengan penuh sukacita, penuh rasa bahagia, menyambung hubungan baik di antara kedua keluarga. Sungguh Allah yang Maha Agung yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, siang dan malam, bulan dan bintang, pria dan wanita. Dan sungguh dimuliakannya Allah telah mempertemukan kedua insan untuk ditakdirkan bertemu bersama dan sesaat lagi akan mengikat janji suci sehidup dan insya Allah hingga jannah nanti. Mengawali acara yang mulia pada pagi hari ini dengan khusyuk dan tawadu, marilah kita renungkan firman-firman Allah
yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Muhammad Fajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كثيرا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan melangkah kepada acara yang inti, yakni prosesi ijab kabul dan akad nikah. Akad nikah merupakan ikrar yang luar biasa. Malaikat pun turut turun mendoakan sepasang insan yang mengucap ijab dan juga kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kawil sultanu al-wahdi burhanu al-mabusuti bujudi wa karamu usanu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba. Yang kami hormati orang tua daripada kedua mempelai, yaitu orang tua dari calon suami, orang tua dari calon istri, pemuka agama, tokoh masyarakat, para saksi, wali, hadirin wal hadirat, wabil khusus
calon pengantin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita hari ini kembali dapat bertemu di tempat Sahibul Bait, Sahibul Hajat, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, Pak ya. Nikmat sehat yang diberikan oleh Allah ini tentunya kita syukuri, yaitu kita laksanakan perintahnya seperti nikah. Kata Allah, barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku nikah, kita diakui sebagai umatnya. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Kemudian kita menikah pada nakda indra, tentunya punya tujuan supaya nanti diberikan oleh Allah ketenangan. Insyaallah apabila sudah nikah, hidupnya akan tenang nanti. Nah, kalau belum masih goyang. Kemudian kita menikah diberikan supaya nanti diberikan oleh Allah keturunan atau penyambung hidup, yaitu keturunan yang baik-baik, keturunan yang soleh dan soleha, dan nanti berguna bagi Nusa Tenggara. Kemudian kepada Nakda Indra, kami berharap semoga pernikahan ini dipertahankan sampai selama-lamanya. Tentunya saling pengertian, saling ingat-mengingatkan. Tidak kalah pentingnya kita tingkatkan ibadah kepada Allah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, Nawwiru buyutakum bisholah wa qiraatul Quran. Sinarilah rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Itu aja yang diulang-ulang oleh Rasulullah. Insyaallah kalau ini selalu kita amalkan di dalam hidup berutangga, saling pengertian, saling ingat-mengingatkan, saling mengalah. Insyaallah kalau ini selalu kita hindari, jauhi, akan tercipta nanti keluarga yang sakinah dan keluarga yang mawaddah warahmah. Mungkin dulu saran-saran singkat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya, sebelum kita laksanakan kepada nakda, mari kita sama-sama membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi. Alladzi. La ilaha illa. La ilaha illa. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa iyaya bitaqobah. Ananda Indra Eri Saputra bin Koiri, saya nikahkan kau dengan anak kandungku sendiri yang bernama Hani Pratiwi dengan mas kawinnya 221.000 rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hani Pratiwi binti Joko Suprapto dengan mas kawin uang 221.000 rupiah tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Langsung istrinya silahkan dijemput, boleh didampingi oleh ibunda dari mempelai wanita, silahkan berdiri. Diawali dengan menjabat tangan suami Mbak Hani, kemudian silahkan digandeng suaminya ya, bersama menuju ke sasana akad nikah. Penandatanganan berkas pernikahan oleh kedua mempelai, tentunya oleh para saksi juga, disaksikan oleh penghulu Bapak Arifin.
Dengan disahkannya pernikahan kedua mempelai, maka kedua mempelai telah sah menjadi suami istri baik di mata agama maupun dalam hukum pernikahan di Republik Indonesia. Pagi hari ini juga alhamdulillah ayahanda, ayah kandung dari mempelai wanita dapat menikahkan langsung putri terkasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai istriku, Hani Pratiwi, binti Joko Suprapto, yang kusayangi, terimalah mas kawin ini berupa uang ikhlas karena Allah. Wahai suamiku yang ganteng, saya terima mas kawinmu ini berupa uang, insya Allah digunakan dengan baik di jalan Allah. Amin. Langsung gugup Bapak Ibu mempelai pria tadi ya. Waktu akad terucap tenang, masya Allah. Ketika istri sudah muncul, masya Allah istriku cantik banget gitu. Selanjutnya hadirin, akan kita saksikan penyematan cincin pernikahan pengikat hubungan dari kedua mempelai. Yang pertama akan disematkan cincin di jari manis istri tercinta. Silakan diambil pelan-pelan cincinnya Mas Indra di jari manis tangan kanan. Gini tangannya ya, gini. Pelan-pelan Mas, iya, jangan ngebut Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim, disematkan cincin di jari manis istri tercinta. Baik, masya Allah, selanjutnya disematkan cincin di jari manis suami tercinta. Suamiku yang ganteng tadi katanya Bapak Ibu ya. Mas Indra, kamu sudah menjadi milikku gitu ya Mbak dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim, disematkan cincin tanda kasih dari kedua mempelai di jari manis suami tercinta. Baik, silakan Bang hadap ke depan. Selanjutnya akan diserahkan buku pernikahan. Mohon diingat Mas Indra dan Mbak Hani, buku pernikahan ini tidak ada masa kadaluarsanya ya. Jangan dicari tahu nanti ya. Buku coklat untuk suami, buku hijau untuk istri, isinya sama. Tidak ada yang berbeda. Dengan diserahkan buku nikah oleh Bapak Penghulu kepada kedua mempelai, maka prosesi akad nikah kedua mempelai secara berurutan telah berakhir. Selanjutnya marilah bersama-sama dari hati yang terdalam, hati yang tulus, kita doakan kedua mempelai semoga pernikahannya senantiasa sakinah mawadah dan warohmah hingga jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina anakda Indra Irisa Putra Wahaini Pratiwi kama alapta baina Adama wahwa. Allahumma rizukhuma zuryatan tayyibatan salihatan nafi'atan fi dini wa dunia wal akhirah ma'asalamatid da'imati wa sa'adatil abadiyah warzuqhumat taqwa wa sulhatimah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata a'idin wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afitan bil jazad wa zin bi ilmih
wa barakatan birizki wa taubatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfirah madal maut Allahumma hawwin alayna fi sakatil maut wa najata min nar wal afwa indal hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Ayah, ibu, papa, hari ini Hani bersimpuh di ariban papa untuk merasakan kembali kasih sayang dan cinta papa. Bapak, Hani ucapkan ucapan terima kasih yang luar biasa untuk semua kasih, untuk semua cinta, untuk semua pengorbanan Bapak hanya untuk melihat Hani hingga hari ini tersenyum bahagia. Hani ucapkan terima kasih Bapak berkenan hadir mengantarkan putri tercinta Bapak untuk menempuh kehidupan baru, kehidupan rumah tangga. Hari ini Pak, Hani bersimpuh di hadapan Bapak membawa seorang lelaki yang telah Engkau restui untuk menjadi suamiku. Bapak, Hani mohon ampun, Hani mohon maaf, Hani mohon ridho untuk semua kesalahan, khilaf, dosa Hani hingga hari ini. Hani mohon ampun jika sampai hari ini Hani belum mampu membahagiakan Bapak. Hani mohon ampun jika sampai hari ini masih terlalu banyak dosa Hani kepada Bapak. Mama mertua yang Indra hormati, hari ini persimpuhan pertama Indra di haribaan Mama. Mama atau tante yang pagi hari ini mewakili Mama mertua, melalui Engkau Indra mohon restu dan mohon ridho, hari ini Indra telah resmi menjadi suami dari putri kecil yang Engkau kasihi. Indra berjanji akan membahagiakan putrimu, akan memberikan yang terbaik untuk putrimu. Bapak, Mama, doakanlah pernikahan kami. Semoga pernikahan kami sakinah, mawadah dan warohmah. Dan Bapak, tiada lain doa Hani untuk Bapak, untuk Mama. Semoga kelak kita semua dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Papa mertua yang Indra sayangi, tante yang sangat Hani cintai. Hari ini kami berdua bersimpuh di haribaanmu untuk memohon restu, ridho dan doa terbaikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Mama mertua yang Hani hormati, Bapak yang Indra sangat sayangi. Hari ini kami bersimpuh di haribaan Bapak dan Ibu untuk merasakan kembali cinta kasih yang begitu luar biasa dari Bapak dan juga Ibu. Ibu mertua, hari ini persimpuhan pertama Hani di haribaan Ibu mertua. Hani, mohon izinkan Hani memasuki kehidupan keluargamu. Izinkan Hani juga menjadi putrimu, karena hanya Engkaulah ibu Hani hari ini. Hani, mohon perlakukanlah Hani seperti Engkau memperlakukan putra dan putrimu yang lain. Terimalah Hani menjadi pasangan dari putra yang begitu Engkau sayangi. Bapak yang Indra sangat hormati, yang Indra sangat sayangi, terima kasih Indra ucapkan untuk semua kasih sayang, pengorbanan, peluh keringat hanya untuk melihat Indra bahagia. Hari ini Indra ucapkan terima kasih Bapak mau, Bapak berkenan mengantarkan putra kecilmu ini yang saat ini telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang suami. Ajari Indra untuk menjadi lelaki yang luar biasa seperti Bapak, menjadi Bapak, menjadi suami terbaik di keluarga kita. Ajari Indra untuk menjadi pria yang begitu luar biasa seperti Engkau. Bapak adalah idola Indra, Bapak adalah suri tauladan Indra. Bapak, Ibu, kami berdua mohon maaf atas semua kesalahan dan khilaf kami. Doakanlah pernikahan kami dengan doamu yang begitu mustajab, agar pernikahan kami senantiasa bahagia
hingga kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mama yang Indra sayangi, Papa mertua yang Hani hormati, Ibu, hari ini Indra bersimpuh di haribaan Ibu. Indra rindu kasih sayang dan cinta Ibu. Indra rindu melayan kasih dari Ibu. Ibu, Indra aturkan terima kasih yang luar biasa. Ibu mau selalu berkorban, Ibu selalu mau menitikkan keringat hanya untuk melihat Indra tersenyum bahagia. Indra pamit ya Bu. Indra mohon izin. Sebelum itu Indra mohon ampuni semua kesalahan dan khilaf Indra sampai hari ini. Terlalu banyak perkataan dan perbuatan Indra yang menyakiti hati Ibu. Indra hari ini telah resmi menjadi seorang suami Bu. Putra kecilmu telah tumbuh dewasa. Tiada lain yang Indra mohon. Bapak mertua tiada lain yang Hani mohon. Kami berdua mohon kepada Engkau Bapak dan Ibu, doakan pernikahan kami. Semoga pernikahan kami sakinah, mawaddah dan warohmah. Dan semoga kami berdua segera dikaruniai momongan yang soleh dan soleha. Things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine. Trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time. Number one.